Ngomong dulu, Pak. Ya. Untuk memberikan klarifikasi atas saya saat ini tetap mendoakan Ananda David, agar segera sembuh, pulih kembali seperti setiap kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser, Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi tanya Pak. Tadi juga dikasih saya. Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael, empat perusahaan selain yang di tangga. Mana dana perusahaannya, Pak? Anak Bapak juga tuh, Pak. Anak Bapak suka berantem dari dulu, Pak. Itu udah dituliskan udah banyak, Pak. Sebenarnya benar, Pak. Gimana, Pak? Pak, untuk 6 perusahaan itu miliknya aduh, Bapak ya, Pak. Izin, Pak, soal 6 perusahaan. Saya sudah sampaikan itu, sudah ya. Permisi, saya sudah lelah dari pagi sampai ini. Tolong, kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Pak, soal permintaan pengunduran diri tolak gimana, Pak? Pak, harus jadi tersangka AG.